Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa anhu. Utsbuli hajati wa hajatin lagi kawan ya. Selamat malam semua. Masih bersama Putra Town Story dalam sebuah script. Ya, ini. Saya sharing lagi tentang urusan ini kawan-kawan ya. Reparasi apa reparasi apa lek? Nah, reparasi yo tip apa orang jenenge kan servis servis ya ini servis kursi jok kawan-kawan kursi jok tapi model kursinya ini kursi kuno kalau kan ya ini model kursi jengki kalau dulu namanya kawan ya kursi kuno anu yang tadinya itu sandaran sama duduknya itu pakai jalin itu ya ini mau dikasih sok anu busa nanti kawan sandaran sama duduknya ini rangka-rangkanya ini kursi lama nah ini baru proses motong-motong busanya kawan-kawan ini tuh bakalan dudukan nanti sama sandarannya nih nih rangka untuk tempat busanya nah ini busa-busanya kawan-kawan nih bersama spesialis jok sofa Pak Srianto lagi ya ini baru proses lagi kawan-kawan habis lebaran ternyata masih ramai juga kawan-kawan orderannya ini biasanya itu ramainya kalau mau lebaran kawan-kawan ya tapi ini habis lebaran Idul Fitri lebaran Idul Adha masih ramai juga ya namanya rezeki tak terduga kawan-kawan ya nggak tahu besok itu kalau udah jadi wah cantik kawan-kawan nanti masih diproses apa finishing itu rangkaranya di boleh itu lagi bisa le melamin oh melamin bisa di melamin kawan bisa di melamin bisa jadi baru lagi tuh rangkanya yang sekarang ini masih usang ya kelihatan apa itu kuno kelihatan cuprus bahasa Jawanya itu amoh ya besok jadi baru kompling lagi besok itu rangkanya tapi saya kalau sudah di setting nanti sandaran sama dudukannya ya lebih cantik lagi oke okay. Oke kawan-kawan ya, nggak usah lama-lama ya, sekedar sharing lah ini tentang servis kursi, kursi-kursi usang menjadi kursi model baru lagi nanti. Oke, terima kasih. Kembali lagi dengan konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.